Sudarlun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Nagan Raya Sabtu meninjau pelaksanaan seleksi tes CPNS peserta asal Nagan Raya yang berlangsung di Gedung B Kompleks BKPSDM Aceh Barat di Melabu. Peninjauan terdiri dari Bupati Jamin Idham, Kapolres, Kajari, dan Dandim Nagan Raya memastikan pelaksanaan tes CPNS asal Nagan Raya dapat berjalan lancar. Dapat 16 sesi dilakukan satu kemudian. Ini juga akan disurati juga BKN Pak untuk memenuhi kuota. Ya, kita akan berupaya supaya ke depan ini kan butuh tenaga yang kita gerakkan bisa terakomodir. Menurut info apa memang tinggi sekali soalnya atau memang tinggi menjawabnya memang tinggi kasih krim memang ini kalau kita lihat kan memang harus kita ikut les ya, kalau enggak susah kita mendapatkan hasil yang cuma prihatin juga Pak sampai hari tanggal hari keempat belum ada yang lulus Pak. Apa harapan Bapak sendiri Pak pada yang masih belum ikut ya, bagi yang memang ingin ikut supaya menjadi PNS belajar ya, lebih banyak lagi kita, supaya ke depan begini terus kan susah juga kita susah jadi angka pegawai Pak. Turut menerima kunjungan Forkopimda dari BKN Perwakilan Aceh serta Kepala BKPSDM Nagan Raya. Pelaksanaan seleksi SKD pada Sabtu merupakan hari keempat dengan peserta dari Nagan Raya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi TV.